Selamat pagi. Kali ini videonya adalah tentang efek gitar. Jadi ceritanya saya baru dapat pinjaman efek gitar yang ini. Ya. Namanya The Juicer. The Juicer ini kayaknya ini over, kalau saya ini anggap sebagai sama seperti overdrive. Nah, sebetulnya saya juga sebetulnya biasanya saya pakai overdrive yang ini ya. Ini overdrive. Ya, murah meriah dari Behringer nih biasanya saya pakai tube overdrive, dia melakukan emulasi seperti vacuum tube, ampli yang pakai vacuum tube overdrive. Di sini ada setelannya, drive, tone dan level. Nah, ini kita cobakan ya, bedakan nanti antara yang ini dengan yang itu. Terus dapat pinjaman ini ini nanti ada URL-nya ya, saya tambahkan gitu ya. Ini kalau ini setelannya yang pertama, ini di sini adalah low, high untuk frekuensi yang low-nya, rendah frekuensi tingginya. Ini levelnya, level outputnya antara kalau kita pakai the juicer atau enggaknya. Terus ini adalah seberapa banyak kita ngejuice ya, ngeboost gitu ya. Lihat aja. Oh ya. Selain itu biasanya saya di belakangnya saya kasih chorus ini ya. Ini chorusnya dari Rockwell, ada berapa chorus. Ada satu lagi Rocktron yang dulu biasanya saya pakai, sekarang saya suka ini yang Rockwell, chorusnya lumayan. Ada lagi efek yang, jadi efek saya nggak banyak ya. Efek saya itu biasanya kalau main itu cuma dua sih, chorus sama overdrive. Ada juga ini yang juga kadang-kadang saya pakai, cuma ini gitar amp modeler. Ini bagusnya kalau di rumah, kalau di panggung masih unpredictable gitu ya. Karena sering setup-setupnya lama, jadi nanti malah lama setup-setup di panggung, penonton udah pada gitu ya. Oke, kita cobain deh suaranya seperti apa. Gitar saya adalah gini, gitar Yamaha model lama. Udah puluhan tahun atau berapanya. Nah, sekarang kita cobain ya. Ini gitar kosong. Ada semacam ini ya, overdrive-nya. Ini the juicer-nya saya set low-nya tinggi gitu ya. Halnya rendah, jadi saya pengen buat suara yang overdrive tapi nggak kotor deh. Bandingannya dengan yang ini, yang biasa saya pakai deh. Nah kalau dilihat bagi saya sayangnya nih handphonenya nggak bagus ya, nggak ini artinya suaranya saya rekam dengan media yang lain. Kalau yang Behringer tube overdrive ini, dia lebih ke arah mid soundnya ya. Ada bassnya ya, lebih rendahnya. Tambahin lagi ini tremolo juga bisa juga ya. Lebih tinggi lagi ya. Jadi saya senangnya itu kalau kita lihat di spektrum frekuensi ini, yang the juicer tuh yang ada rendah tinggi gitu ya. Nah ini digabung duanya. Kalau yang overdrive yang punyaan saya tuh, dia hanya pilihannya hanya tone-nya aja. Jadi dia milih tone-nya agak lebih geser di kiri atau kanan gitu ya. Jadi agak susah. Jadi ini sebenarnya lebih enak karena kontrolnya lebih bisa dikontrol lebih jauh ya bagi saya ya. Jangan ya.
juga sebetulnya kalau kita tidak terlalu neken gitu ya, masih masih suara masih harus gitu ya. Kalau secara umum was lah gitu ya. Jadi pinjemnya boleh ditambah lama lagi nggak ya? Atau kayaknya kepaksa harus beli juga nih si The Juicer. Bagus.